melakukan tugasmu. Anjay. Baru kemarin makan langsung suruh nyuci muka. Enggak, bener banget, disuruh makan dulu biar kenyang, biar ada tenaga. Tahu-taunya suruh nyuci motor. Aku ininya. Enggak, tadi enggak niat. Aku yang ininya aja. Enggak, kamu. Ya kayak gini lah. Masa enggak ada nungging-nungging ya, cewek nyuci motor. Memang sambil nungging ya? Ya gimana? Ya kan bener kayak gini. Kamu aja tadi kayak gitu. Kamu kayak gini lah. Aku ya salah. Udah. Eh itu sampai airnya habis ya? Ah bentar atau lagi sampai nih kita. Kamu tau gak sih nih mau kemana kita? Gak tahu. Oh masa gak tahu? Ah. Eh. Kamu gak pernah lihat aku kalau story di sini? Di mana? Hah? Di mana? Mau boleh tanya datang lah. Hujan-hujan enak banget ya. Turun. Oh iya lagi fetch video call. Aduh, balik aja yuk. Waalaikumsalam. Mas mau nanya rumahnya itu. Belum nanya di dijawab. Hari. Oke nanti kita skip lanjut lagi ya. Yuk, kita pesan sebelah dulu. Oke. Iyalah. Iya, pesan sebelah dulu. Yang jalan masuk. Oh, tahu enggak tadi mau diajak ke sini? Enggak tahu. Kok enggak tahu sih? Ya kan kamu enggak ngomong, kamu enggak ngasih tahu juga kan. Ya siapa tahu kirain kalau udah pernah chattingan ya kan, udah pernah kontak-kontak lempar WA. Ya, terus ya. Tiba-tiba udah tahu oh ya aku udah pernah main ke rumahnya dia gitu. Enggak pernah. Tolong ya, aku enggak pernah. Kayaknya aku baru pertama kali ngajakin cewek ke rumah temen aku ya. Iya. Iya. Ibu sebelah ada. Mau belakang. Aku level sing aja terlalu pedes ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya. Makasih, Bu. Nih. Gara-gara kamu nih, kalau tadi coba aja ya, udah tadi ya. Gak apa-apa, kalau jam-jam 2 pun tetap aja tadi hujan. Iya, tapi kan hujan udah di sini, udah beda tema. Tapi nggak apa-apa. Hmm. Iya. Tapi tahu nggak kamu? Lihat motor aku coba. Kamu tahu nggak aku tadi duduknya gimana motornya? Ini aku pakai mantel. Iya, dibilangin susah. Untung aja nurut. Kalau nggak nurut gimana? Motornya kotor banget, apalagi pelaknya tuh pelak putih gitu ya. Ini pelak putih kotor banget cok. Nah nyipratnya belakangnya parah banget sih, apalagi baru disemprotin ini nyerante, pelumas rantai. Nah, kotor banget kan. Gimana kalau kita, kok kita sih, kamu lah, kamu nyuciin motor ya. Kamu nyuciin motor semua. Kotor banget, masih kita mau jalan-jalan gini ya. Kita kasih aku nyuci motor aja, aku pasrahkan ke mamang motor, mamang cuci motor. Nah justru itu, kan kita mau ngonten. Kalau cucian ditaruh di cucian mah gak ngonten itu nanti. Iya. Okay. Hah? Kenapa kotor? Terus kita kalau habis ini mau kemana kamu pengennya? Kan kita udah lama banget nih gak pernah jalan-jalan ya. Iya, malam minggu. Wah, dari jam berapa kita di fitnah sama cewek itu yang boro-boro. Enggak sih, aku nggak pernah. Iya. Aku pengen ngonten aja 2 minggu nggak ngonten. Dikatain deket sama siapa? Kata aku tuh orang aku yang di sampingmu. Bodo amat ya, kan nantinya di bawah aku dah. Enggak, perahu aku sama kok. Emang iya? Iya, sama kayak punya kan. Masih aku sama? Dulu. Mas. Gak tau. Gak ini berarti tapi dia gak bau parfum. Banyak maunya. Iya, jadi gak mau bau selain bau badannya dia sendiri. Jangannya dia selalu kayak gitu sama cowok. Iya, kan saya biasa melakukan apa yang dia lakukan. Nih kalau masih itu ya nggak mungkin kalau udah dekat nih. Ini kan udah biasa main cemberut-cemberut aja gitu.
cuma nggak bakal main sama. Ah, masa sih? Emang abang kenal aku langsung main. Iya, bener. Gue disemprot, semprot omongan. Itu beda. Bang, rame terang-terang nggak apa-apa ya bang ya? Dalamnya nggak bang? Nggak, tadi kan oh dia juga masuk 6 kemarin tuh hujan, enggak kamu ada gede kenapa kan tadi aku lagi nanya nggak belum dijawab loh katanya nggak pernah dua minggu ini nggak pernah olahraga nggak pernah hobi nggak pernah ngaji kenapa hari minggu pertama itu Rabu, itu yang itu tuh kan oh iya terus iya mendung iya iya kan bukan. Hujan cuaca hujan mendung. Kemarin kenapa ya? Nggak tahu kamu pergi sama siapa main lah. Aku nggak pergi. Oh, bawa banget. Rabu kemarin enggak, hari Jumat kemarin kan belum hujan. Lah ini mau di pending jadi hari Sabtu. Diganti. Lah ini hari Sabtu, kenapa ganti? Tapi kan tadi hujan, nggak jadi tayang juga. Aduh, apa? Tayang. Tayang itu Obi. Tayang. Bukan tayang saya itu tayang aerobiknya tayang maksudnya tuh aerobiknya jadi enggak kayak gitu loh iya. Tapi bahasa obi itu seringnya tayang biasanya lah, saya itu kontaknya diganti nama C saya kontak cowok diganti nama C maksudnya tayang ada kok kayaknya udah dari awal kita ketemu nyampe sekarang kok bisa buka HP ku ya tolong ya ada yang tak kayak gitu nggak ada iya benar emang nggak ada enggak. Yang baru udah ada. Iya. Udah ada. Ini kita lagi nungguin seblak mungkin nanti nanti seblak dulu santai lah nggak usah buru-buru tuh juga mau kemana ya jalanan basah mungkin keluar nanti malam aja ya keluar malam aja nggak tuh ini bocah nanti keluar ketemu atau lagi mager atau minggu San Mori nggak mau ada acara nggak bro oh lagi tuh ada kucing dia diajakin ngomong malah ngobrol sama kucing loh. Minggu ada acara enggak minggu? Hah? Kosong. Kosong minggu kosong. Malam malam minggu ada acara enggak? Kosong. Ah. Kosongan terus kayak baso. Kosong. Dia enggak mau gue di luar ya enggak biasa ya enggak biasa. Ya kan enggak sih bukan nggak tahu dia ribetnya suka ribut, ribetnya suka dem-dem aku lagi. Gue ngomong sih. Iya, mending aku nggak pernah dem cowok itu temenmu ya, aku nggak tahu malah. Kau mau jadi temen dia doang, ceweknya dia doang, lainnya nggak ada kok. Tapi kan aku nggak follow, cuma sekedar ya apa aku ya nyai itu. Wah kurang ajar ini. Pipis. Iya. Di mantel noh. Ih nanti iya. Dicuci ya. Tadi itu net net noh. Enggak dia. Iya iya. Nanti kan nyuci motormu sekalinya tuh cuci kan itu kotor. Ih ora cewek. Aduh. Dia ternyata hobi kucing berita we. Iya. Iya. Enggak harus suka apa. Enggak harus. Kamu aja enggak suka kucing penyayang wanita mana aja kamu. Banyak koleksi wanita kamu. Karena siapa yang koleksi? Parbadi. Kalau banyak cewek koleksi ngapain ngontennya sama dia terus? Ngontennya sama kamu tuh ngapain? Biar apa? Netflix itu nempel sumpah serius. Ih, kau juga. Sumpah serius. Iya beneran. Serius. Maaf nggak sengaja. Kalau gue sama kucing mah bilang aja. Tadi kucingnya habis aku tuh kan ganti lipstik, enggak tahu lipstik dia sih lipstik murah. Istri bisa. Gemes sama kucing gue yang digigit. Iya, gue tahu kita enggak gemuk-gemuk gitu. Jadi masih keren kayak kucing. Sakit enggak? Itu siapa ya? Tahu lah, mau kenalan. Enggak itu. Kok kenalan? Katanya kamu ada mantan orang sini.
ada nggak mau dibahas, nggak boleh. Umi itu kan yang udah kan lalu banget zaman aku SM. Mantannya dia di mana-mana. Gue cekin ke sini dia ada. Sini sih. Dia kan jalan ke rumah aku. Jadi kalau dulu pacarnya mas waktu sekolah udah main ke rumah gitu ya? Enggak pernah. Tapi tahu rumahnya gimana? Enggak, maksudnya dia tanya, ini tuh masih area kerjaku kayak gitu. Oh iya. Tapi kalau lihat besok kalau lihat rumahnya Sanok ini ya, Akhirnya udah matang lah. Itu namanya bukan pakel, mangga matang namanya. Kalau yang udah matang. Nah, sebelahnya ada jadi. Ambil. Ih, sabar aku lagi. Iya. Panah bebo. Situ aja situ ya. Di bawah, taruh bawah aja udah. Panas itu. Tuan rumah ditawarin kagak mau seblak. Kenapa tuan rumah? Bosen dia katanya. Aduh. Kan gak enak kita ya numpang. Tapi kita beli nes. Iya. Selamat datang di matahari. Ada yang bisa dibantu kak? Boleh silakan caranya. Ya Allah, itu loh yang. Nanti diomelin di rumah orang teriak-teriak bawa cewek, siapa itu bawa cewek teriak-teriak gitu ya, gak enak nanti ya gue. Ya HP mono jangan di luar nanti. Bang numpang di rumah orang ya bang. Soalnya kalau jalan-jalan bingung bang kalau di mana bang. Nah pak, orang tahu upload, tentang konten. Konten ngapa bang? Konten bang. Dia semenjak dari kemarin yang San Mori itu dia nggak upload, filenya hilang ya, nggak masuk ya? Nggak bisa upload gitu, capek ngoceh-ngoceh, kagak ada konten file yang mau diupload, terus mau upload apa? Terus abis itu malas dia bikin konten lagi. Nalpot bambu masih ada? Buang. Wah, nalpot bambu udah hilang. Padahal kita mau lihat langsung yang nalpot bambunya gimana. Belum pernah bikin soalnya. Ini kayu apa? Ih, tapi panas banget. Ini selera itu level berapa? Pedes-pedes begitu ya? Enggak. Ini aja karena hujan jadi kepengennya hangat banget gitu. Kebetulan sebelah rumah ada yang bilang meninggal. Martabak ya? Martabak. Iya tuh kuyup. Tapi sampai buka kalau martabak di sini. Mau ngarin perapatan narotin bakar ya? Thank you.
terus. Aduh. Prepare. Mau nyuci motor. Sekarang iya. Kan numpang banget ini ya. Iya. Kamu makan cuci motor aku kan. Ini kan kotor gara-gara kamu ya. Mana ada. Iya. Ayo. Lakukan tugasmu. Kenyang. Anjay. Baru keluar makan langsung suruh nyuci motor ya. Iya bener banget, disuruh makan dulu biar kenyang, biar ada tenaga. Tahu-taunya suruh nyuci motor. Tadi enggak niat. Aku yang ininya aja. Enggak, kamu suruh nyemprotin aja itu. Kan itu belum diituin. Ya udah kamu pegang aja, aku yang nyolokin. Oh iya gitu. Iya, itu tadi kan udah diituin langsung bocor ya. Aduh, aduh. Ini tuh yang dipegang apa selangnya? Eh. Dita. Diputar, iya diputar. Deneng kayak pipi. Wih, ngapain ketawa? Puternya kemana? Iya ke kanan. Itu kan ke kiri, ke kanan. Ini enggak mencar ya Mas Anhok? Nah itu jurus. Oh iya, ke kanan, suruh ke kanan loh. Oh iya. Jangan terlalu nyebar banget ini. Gini. Nah ini nih, gini nih. Oh, nah ya kan gitu. Aku gak tahu. Geter ya? Kan aku nggak pernah nyuci motor. Kok ini konten? Aku kan nyuci motor itu mbak, mbak ya, aneh itu. Iya, gimana coba? Oh gitu. Nah gitu lah. Mau mandi sekalian? Hah? Aku baru mandi tadi sebelum UTW. Wih, jangan tuh. Tuh mau mandi sekalian. Udah kayak itu belum sih? Kayak lady apa? Iya, lady boss we. Kalau lady boss mah kamu mandi di situ. Oh iya. Iya. Emang iya. Ini mah bagusnya kamarnya begini, ternyata di sini. Harusnya gitu udah. Ya, tapi aku enggak kan. Ini enggak bisa pas banget ada beginian kan? Sih. Hah? Enggak, ini pas banget ada itu yang. Lumayan mantelku tadi dipipisin. Iya, dicuci sekalian ya. Celananya di gini nih. Biar enggak basah bawah sini. Udah numpang di rumah orang nyuci motor ya kan, kapan lagi? Gak tahu. Iya. Emang teman kurang ajar ini ya? Iya. Temen malah kayak orang lagi galau tapi Mas Arho galau. Enggak, dia gak habis galau. Kemarin aja habis kencan. Kayak orang. Iya, tapi kan dia kan stay privat loh, enggak kayak kamu. Oh, gitu. Iya, jadi ya, kalau dia kan modelnya diumpetin lakinya. Namanya stay privat ya diumpetin lah. Mau iya. Galau, mau seneng aja tetap aja. Jadi stay privat itu kamu mau seneng. Enaknya kan. Mau seneng mau enggak? Itu biasanya tetap galau. Oh, tetapnya sih. Biar dikira nggak punya pasangan. Biar pahlawannya datang terus gitu ya. Iya, biar donatur atau pahlawannya tuh datang terus. Aduh, kok kamu buka ini sih itu, rahasia kamu? Bukan aku, itu kita lagi ngomong Mas Anhok. Tapi emang kalau nyuci motor JTEK itu berasa kayak apa ya, hujan bentar aja kotor semua gitu. Ini belum. Iya, aku jalan di sini nanti kecipratan. Kamu katanya mau jadi lady wash. Nyiprat enggak tuh? Katanya mau jadi lady wash gimana sih? Enggak tahu aku caranya jadi lady wash tuh kayak gimana. Di sini aku mandi, kamu di tangan duduk ya. Enggak mau, gila kamu. Lah iya tadi katanya mau jadi lady wash gimana sih? Itu tuh buat apa sih lady wash itu? Hah? Lady wash itu buat apa? Enggak tahu ya. Dia yang alumni pernah ikutan gabung kayak begitu gimana lady wash? Tukang cuci motor. Ya bagus itu. Iya, dia cuma nyuci motor doang. Kayaknya udah airnya. Kalau yang nyuci matiin, motor cabut dulu itu kan tanganmu enggak basah. Kalau motor cewek itu kayaknya rame ya? Iya, rame, makanya suruh kamu nyuci. Apa? Dia malah jadinya aku yang nyuci, bukan dia yang nyuci, berarti dia yang motorin. Itu aja cucian motor. Hah? Buka cucian motor. Kamu buka cucian motor? Itu di gas itu, pasti banyak nanti di perempatan dekat rumah kan. Iya. Kamu buka coba deh. Siapa tahu pasti banyak yang demen gitu kan, selain pengen lihat kamu nyuci motor gimana? Enggak. Ya, coba kamu. Ini pakai lapnya mana? Gosok. Lalu
ini ah diguyur. Oh jadi men kayak oh bisa bisa mbok lah kayak suci salju yang ya udah coba jika... celupin katanya dia yang pro biasanya begitu celupin kayak air sabun nyetrum ta kayak nyetrum mas tadulu orang yo. Yuk. Wes. Enggak. Dia jadi kayak cucian salju katanya. Lah mana saljunya? Belum ada. Saljunya di kepala. Belum itu. Apa kurang nyemper kurang gini ya? Kurang nyebar. Kurang sabun. Enggak. Aku yang pegangin. Sini kau yang lap-lap. Harusnya nih tugasnya dia suruh nyuci tadi. Ya kan aku yang pegangin, kamu yang ngelap. Sok atulah, kan kerja sama itu. Belakang, sini dari belakang. Belakang mana? Ada sini. Sengaja banget. Semprot aja motor, bukan orangnya disemprot. Ya kan, ini udah tahu mana yang belum mandi. Jadi dia otomatis kalau yang belum mandi langsung. Agak, ini tadi yang kotor joknya, Nek. Udah dilapin kan. depan sini nih. Tengah. No, udah mulai ada semuanya, busanya. Semuanya. Ada busanya. Udah kamu mulai. Tinggal ini semuanya disemprotin. Biar aku lapin sendiri. Kan enggak enak ya, masa bawa anak orang cuma mau nyuruh ngisi motor doang gitu. Ya, aku turun mulu. Udah mulur. Wih, hati-hati weh, peset. Wah, kagak bener ini mah. Nyemprotnya kagak bener. Tapi ini aja aku kenalin dari sini. Ini temen kurang ajar begini nih. Harusnya jangan begitu ya. Kita malah berisik di sini yang kemarin. Tapi di mana-mana ya, kalau orang lagi di ada yang tak bertamu pasti yang jadi tuan rumah lebih diem. Iya, kenapa ya? Enggak tahu. Kamu ngomong baik. Makanya jangan banyak ngomong. Bukan aku. Sini belakang roda sini. Kamu yang ngomong mulu. Roda. Sini. Tapi emang kayak gitu tahu. Itu enggak sih? Nah, iya. Diam. Dan gitu. Nah. Oh, gimana begini? Nah, begini aku aja. Diam. Ininya basah. Iya, nyat. Aku tahan pakai tangan. Nah, iya, nah tolong begitu, tapi diam aja. Nah. Oh, aku diam aja. Nah, iya, kamu diam aja kan aku. Nah, begitu maksudnya. Aduh. Aku nungguin. Enggak kan aku ngelapin rodanya nih. Ya udah. Kau mau tahu setremor apa tanganku? Ini kalau ada yang apa buka kan kita buka jasa cucian gitu. Iya. Ini yang nyuci pada... sama kita kayaknya langsung pada kabur. Kenapa? Gak jadi nyuci lagi. Enggak. Ribut doang. Gak jadi nyuci. Kau tuh jadi orang pesimis mulu. Harusnya tuh jangan pesimis. Siapa tahu kita buka cuci motor pada mau nyuci di tempat kita. Itu ide bisnis. Gak apa-apa lah. Bisa nanti begitu. Kita join. Oh join. Iyalah. Kok nggak mau buka usaha? Mau aku buka usaha. Astagfirullahaladzim. Oh salah ya. Tidak tertolong. Nggak apa-apa. Yang biasa nyuci 15 menit ya. Ntar nyuci di kita setengah jam. Pokoknya. Abis bisa. Ini ya. Yang mana? Airnya habis nih. Oh, udah, iya. Udah matiin. Sini depan. Kita cabut. Hati-hati. Jangan. Ada. Bikin banjir rumah orang. Nanti ini dikesanain airnya. Oh, ya, pakai sorong ya nanti ya. Ini kalau mau buat kencan, buat jalan-jalan minimal motornya harus bersih walaupun habis hujan. Abis ini langsung dikandangin, kita nanti keluarnya beda motor aja ya. Pakai motor. Oh punya Mas Anok gak ada motor metik? Gak ada, dia adanya Satria. Jangan nanti nungging banget kalau pakai Satria. Gak dia Satrinya gak nungging. Gak nungging apaan itu kan? Iya itu gak nungging kok. Nungging itu. Emang pernah naik? Kok kamu tahu sih kalau kok kamu tahu sih jalan-jalan pernah naik ya? Itu kan juga udah kelihatan sama enggak aku ngapain
kamu tuh nggak sendalku tuh kalau kena air kayak bunyi kentut prat-prat ya gitu nih, nih tuh. Nggak, itu mah bocor. Bukan bocor, karena ini tuh sendal karet. Tuh. Gak apa-apa, tapi sendalku tadi kotor jadi bersih. Sekarang warna hitam beneran. Mantelmu katanya mau dicuci, no, tadi. Kan tadi yang kena pipis bagian situ udah kena air. Udah aku. Gak mau pakai air sabun. Pakai air sabun. Di ini aja disemprot pakai air sabun. Langsung diguyur aja. Oh iya. Di sebelah mana ya? Yang bawah. Bukan, ini dari atas. Bener tadi, kayak tadi. Ntar dulu, aku lagi lihat dulu. Bagian bawah itu tadi kayak tadi aja, udah cantarin. Tapi nah, langsung diguyur aja pakai air sabun. Nanti yang belakang juga lah, yang belakang juga kena tadi. Pakai air sabun, Teh. Iya. Itu tuh aja, langsung diguyur aja, gak usah dicolokin. Oh iya? Iya. Gak apa-apa ini? Enggak. Udah gak buat nyuci lagi? Enggak. Tapi kan nanti tetap aja pakai air yang bersih. Iya, nanti lagi. Makanya pakai air sabun kan? Boleh nggak sih nggak pakai sendal? Dia emang rada-rada sini. Sama aku bawa. Tahu, sabar dulu atulah. Aku juga risih aku pakai sendal. Kamu ngapain? Agak lucu ya, agak lucu ya. Ini apa ya? Jangan gitulah. Ini tadinya tuh aku mau nyuruh kamu buat cuci motor tugasnya kamu, malah aku jadinya nyuci sendiri nih. Yang sebelah juga enggak ya? Enggak. Sebelah juga enggak. Aku bawa ikat rambut tadi kalau disuruh nyuci. Ngapanya? Bawa ikat rambut. Ngapain ikat rambut? Risih lah kayak gini. Ya, ya. Udah. Udah. Ini sebenarnya praktis kalau begini loh, daripada pakai ember. Kita guyur pakai gayung. Kok sabunnya nggak hilang ya? Orang belum diguyur. Mau aku lapin? Enggak usah. Pengertian aja. Ngapain aku? Aku ngapain di sini? Udah situ aja. Aku suruh ngapain di sini? Iya. Ada bapak-bapak. Apa? Itu di sana. Liatin. Iya. Ngajak kenalan kali. Enggak tahu. Ajakin kenalan. Oh, apa Mas. Itu? Biasanya kok panggil bapak-bapak kayak Mas. Kok panggilnya bapak-bapak? Panggilnya Mas dong. Ibu bapak-bapak kayak bapakku. Enggak ada aku bapak-bapak panggil Mas. Ketim. Yakin enggak? Kan aku udah di atas ini tetap aja. Mode tukang nyuci. Kamu sebenarnya pengen nyuci motor kayak begini di rumah kamu, tapi aku malu, nggak enak. Iya. Kalau di rumahnya Sano kan. Ini kan sekalian pijit. Sakit ya? Enggak lah. Geli. Apa ya? Lagi. Kan bisa. Gak kuat. Gimana menekannya pakai kayak lagi dendam, menekannya pakai kalau lagi dendam. Ya enggak lah, pakai perasaan aku weh. Mana ada dendam? Enggak ada dendam. Ini kalau dinyalain muka aku di sini kayak bedut-bedut gitu banget ya, kenal potmu ya. Lagi azan. Maghrib ya? Iya, maghrib. Ya, cepet banget maghrib. Enggak ini lemongan maghrib kan. Aku bantu dengan doa. Kan kamu habis makan, katanya masa anak orang baru habis makan suruh nyuci. Iya, bilang aja kamu takut aku semprot. Tadi aja kayak gini udah takut kesemprot dia, padahal aku gak ada niatnya semprot lo ya.
Kamu tadi jadi mandi waktu mau pergi? Jadi mandi. Kalau gak mandi mah tadi jam 2 ada OTW aku. Berarti kan mandimu juga lama. Ya enggak lah, orang aku udah nyampe rumahmu, kamu baru kelar mandi, aku udah jalan kok. Enggak, aku udah siap, tapi kan hujan. Jadi alhamdulillah keburu hujan, aku masih ada waktu prepare. Coba kamu masih lihat enggak ada yang kotor? Eh, katanya kalau habis hujan ada bidadari ya? Mas. Kamu lihat bidadari enggak sih? Oh, kau tadi habis lihat itu, Dede gemes. Enggak, aku lagi nanya sama kamu. Kamu lihat bidadari enggak? Enggak tahu. Aku lihat bidadari loh. Salahnya. Ya, tapi idenya malu-malu soalnya. Mana? Mana? Lagi ketawa-ketawa. Mana? Eh, sini jauh-jauh enggak ngapain sih? Tadi aja aku lah, kesini nempel kesini, kau sana aja, ya, ganggu aku sana, jauh, oh, nggak boleh kau jauh-jauh, maumu tuh apa sih? Ganggu. Sama ya, kayak udah aku lagi dulu disuruh pergi, giliran aku lagi pergi, nah, dideketin lagi. Nih. Coba cari yang masih kotor. Kakiku masih kotor. Tuh. Kakiku tuh merah kalau kena itu, kenapa ya? Hah? Kakimu juga sama nggak kayak gitu? Aku mau lihat kalau kamu nyuci motor tuh gimana? Ya kayak gini lah. Masa nggak ada nungging-nungging ya? Cewek nyuci motor. Dia sambil nungging ya? Ya gimana? Nah kan bener kayak gini. Kamu aja tadi kayak gitu. Kamu kayak gini lah. Aku ya salah. Udah. Eh, itu sampai airnya habis ya? Ya. Matamu disemprot dulu. Keburu airnya habis. Abis kena pipis pipis tadi, marah ke aku kamu tadi ya. Abis ini kita mau kemana ya? Maunya kamu kemana? Enggak, belum, aku masih kenyang. Awas ya. Ininya tuh enggak ya, kamu tau gak sih aku ya. Kalau yuk apa? Aku kalau ngelap motor ya pasti sininya nanti cecel. Apa yang cecel? Hanya iya nu di diperintah bu, wis disogok sebelah bu. Jadi ini kan ngelapi. Okay. Ngerti banget bu. Lagu ini kan bu. Asem, mau video mau naik? Oh iya. Lah gimana dong? Kalau ya, jadi omongnya aku udah diisin ya. Ya gimana? Eh, kapan lagi kan begini? Kamu udah nyuciin berapa motor punya ini? Nah, siapa? Aku nggak pernah nyuciin ya, motor siapa-siapa ya. Udah berapa kali nyuciin motor orang? Nggak pernah aku nyuciin motor orang. Aku sama, nyuciin. Berarti motorku baru juga kali ini dicuciin. Biasanya aku tuh sama cewek. Belum pernah sendiri. Sebelumnya kita bikin konten cewek cuci motor ya? Harusnya tuh dari depan ke bawah apa dari atas dulu sih? Nggak tahu aku. Enaknya dari mana? Enggak, maksudnya kalau atas dulu kan bawah belum kotor. Sama aja. Aku ngomong dulu. Eh, tadi masih ada story yang pas hujan kan? Yang pas lagi deres. Wah, anjir. Udah lu gede banget kayaknya. Hah? Ya, orang padang lah. Kan kali 1 itu 0,5. Dengan 0,5 lah, peteng. Yang belang kakiku yang abis main sama siapa belang? Waktu aku lupa pakai kaos kaki. Waktu pergi sama siapa? Alah. Oh iya, si itu ding malah ngomong. Iyalah, salah aku, harusnya nanti aja. Udah belum? Sini ya. Lama banget. Ya kan beda ya, cewek tuh kalau motor kotor pasti gini. Langsung ke depan ujung, dapet semua. Biasa aja dong. Ayo aku kok. Mari, gak boleh ketawa kenceng. Ngapain dia lama banget gitu ya? Ini tuh diberesin ya. Iya, beresin, bantuin beresin. Cara menggulung ini tuh kayak gimana? Tahu.
Oke sih, jadi mungkin segitu aja konten kita hari ini. Nanti itu lanjut kan lagi. Kan aku nggak boleh buat lab ini. Hah? Boleh. Maulah.